bagaimana situasi di dalamnya, bagaimana kondisi arusnya, kita saksikan sama-sama ya, Bro. Parkiran keretanya, friend. Cukup ramai hari ini yang datang kemari. Ini jalanannya, pemandangannya. Kita ngelewatin hutan-hutan seperti ini. Habis hujan nih, kayak tadi malam. Semua kondisinya masih basah. Itu ada juga yang camping, banyak yang camping juga nih di sini. Wah, ini kalau camping di sini, posisi hujan dinginnya gimana ya? Apalagi posisi di dalam hutan seperti ini. Mengutamakan protokol juga di sini, protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan hindari kerumunan. Oh, ini spot untuk foto-fotonya, friend. Friend, ini kita udah mau nyampe ke air terjunnya. Air terjun Cikulikap ya, cukup jauh, kurang lebih 2 kilo. Nah, itu dia, friend, air terjunnya. Waduh, jalanannya cukup curam nih, banyak yang foto-foto. Yuk kita foto-foto dulu ke dekat air terjunnya, friend. Wah, rame juga nih, friend. Hah. Mau foto aja tuh ngantri. Yang luar biasa nih air terjun Cikulikap ya. Cantik. Dingin, friend. Wah, banyak foto-foto tuh.